Selamat sore, sobat-sobat mancing mania. Sore ini saya akan bagikan tutorial cara meracik umpan lumut yang paling jitu, sobat-sobatku. Jadi, nah ini adalah lumut, jenis lumut yang sangat cocok untuk umpan ikan nila, sobat-sobatku. Nah, yang pertama yang kita siapkan adalah meracikan lumutnya. Ini dia, ada santan kelapa. Terus yang kedua, Royco rasa ayam, teman-teman. Oke, kita mulai saja racikan umpan lumut kita. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobatku, khususnya sobat-sobat mancing mania. Oke, jadi yang pertama yang kita siapkan adalah air. Nah, kita campur ke, jangan terlalu banyak, guys, sesuai dengan lumutnya. Oke. Ya, cukup segini aja ya. Tambah lagi. Oke. Ya. Jadi yang berikutnya adalah kita campurkan dengan bumbu dapur ya. Ini ya, Royco rasa ayam. Harus rasa ayam, teman-teman, karena ikan nila itu suka dengan aroma-aroma itu. Oke. Siapkan guntingnya. Ya. Jadi untuk ke Royconya, guys, usahakan separuh aja ya, jangan semuanya. Takut nanti lumutnya mati. Nih. Separuh aja, guys. Nah, sinilah lumayan. Setelah itu kita adukan sampai rata, guys, sampai kelihatan bumbunya di sini. Diamkan satu menit saja, kita diamkan biar bumbunya atau Royconya menyatu dengan lumutnya. Oke, kita diamkan sebentar. Nah, setelah ini kita masukkan ya, santan kelapa. Jadi santan kelapa ini sangat manjur, guys. Kita buka dulu. Santannya jangan semuanya, guys. Kita taksir aja berapa, kasih, kita takar pakai sendok aja ya.
cukup gosendok aja guys, jangan terlalu banyak. Tambah lagi setengah. Setelah itu kita adukan lagi guys, sampai rata guys, sampai santannya campur dengan lemaknya guys. Oke, jadi sobat-sobatku, inilah racikan umpan lilah yang paling mujarab guys, umpan lumut dengan racikan santan kelapa, Royco rasa kaldu ayam. Oke guys, sekian tutorial cara meracik umpan lumut yang paling gitu. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk sobat-sobatku yang hobi mancing ya. Sebelum saya tutup tutorial cara meracik umpan lumut seri ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, selamat mencoba. Semoga tutorial racikan lumut dapat manfaat untuk sobat-sobat mancing mania. Oke, salam mancing mania. Mantap.